Bisa sekarang kita bersama pasukan pengibar bendera, pasukan ya, hari kemerdekaan ke 74 tahun, dan sekarang kita bersama mereka. Buat adik Alia dan adik Taufik, bisa diceritakan nggak kesannya pertama kali di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini? Silakan. Ya, selamat iklan. Sangat luar biasa. Kita diajarkan disiplin, berani, peduli. Dan saya sangat bangga dan saya sangat berterima kasih kepada pelatih-pelatih saya yang luar biasa, hebat, sabar menghadapi kita semua. Dan mungkin itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Nah, buat adik Alia, apa yang ingin disampaikan pertama kali setelah mengibarkan bendera dan alhamdulillah berhasil, Pak? Sangat luar biasa, sangat berkesan dan mempunyai teman yang sangat banyak. Dan kami sangat bangga bisa peduli kepada NKRI dan kita bisa berkorban pada NKRI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pesan yang disampaikan untuk pelajar generasi bangsa, terutama masa, remaja Kabupaten Pasir? Ya, untuk masyarakat, semoga makin merdeka dan tetap bahagia di kemerdekaan ini. Nah, buat bapak-bapak pelatihnya mungkin bisa mewakili dari salah satu di sini, Pak. Ini suatu keberhasilan yang patut kita banggakan oleh masyarakat Kabupaten Pasir. Gimana, Pak? Apa yang dihadapi selama ini dalam konsep daripada diklat paskibraka? Sangat luar biasa, di mana konsep tersebut mengandung makna dalam mengisi kemerdekaan ini, di mana rentang generasi kita sekarang ini penuh dengan kegiatan-kegiatan negatif. Maka paling tidak dengan adanya kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti ini, khususnya di paskibraka, dapat meminimalisir, dapat mengurangi, bahkan mereka dapat berkreativitas dalam mengisi kemerdekaan dan lebih mengenal kepada bangsa dan negara ini. Kemudian daripada itu, pesan mungkin bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah, di mana jumlah daripada pasukan kedepannya mungkin lebih bisa dimaksimalkan menjadi mungkin pengibaran satu pasukan, penurunan satu pasukan. Yang jelas kami bangga bisa mengibarkan sang merah putih di Kabupaten Pasir, dan insya Allah doakan kami pada saat penugasan penurunan nanti sukses atau sukses. Terima kasih. Hadir sama kita lagi, Pak, tadi disampaikan, silakan Pak. Intinya apa mau dijadi, kita harus tetap semangat. Selesai. Baik. Yang lainnya mungkin saya sampaikan. Cukup? Ya. Oke. Okay. Baik, pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Agus, Adik Taufik Alia, dan juga ada Bapak Sugiyana. Terima kasih.